sebelum video ini dimulai, silakan tekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih. Wah, bangun tidur enaknya ngapain ya guys? Loh, guys, kok Zeus dibuang ke tempat sampah guys? Apa Zeus dikira sampah karena Zeus pakai baju kardus kayak gini kah? Waduh, parah banget ini, yang buang siapa? Yang buang Zeus siapa ini guys? Parah banget, Zeus sedih-sedih. Di situ ada apa guys? Ada pendekar guys, ada pendekar pakai baju kardus. Lihat gelar pedangnya guys. Bisa diambil pedangnya nggak? Pedang, kita ambil. Gak bisa diambil ya guys ya, waduh. Bang, kamu siapa? Kok kemarin kamu ngasih baju kardus ini ke Gozox? Aku adalah pahlawan suci dari negara langit. Wow, negara langit. Wah, kamu pastinya tentara suci yang sudah melindungi dunia ini ya? Iya, betul sekali. Saya sudah melindungi dunia Wubli selama 100 menit. Betul sekali, saya sudah melindungi dunia Wubli selama 100 tahun. Tapi kali ini saatnya kamu yang akan melindungi dunia Wubli ini. Waduh, kali ini giliranku untuk melindungi dunia Wubli bang, yang bener aja. Ya, itu adalah faktanya. Jadi kamu mulai sekarang harus melatih fisik kamu supaya menjadi pahlawan sejati, oke? Okay? Oke, okay, siap prajurit suci. Kali ini aku akan mulai untuk melatih fisikku. Kali ini Gozox mau latihan di mana ya guys ya? Kita latihan fisik di mana? Tapi sekarang sudah jam 6 malam guys. Waduh, Gozox harus bobo dulu. Gozox bobo di sini aja deh. Kita tunggu sampai malam ya. Kita tunggu sampai malam hari. Kita tunggu sampai kekuatan sinar matahari menerangi kita ya guys. Oke. Okay. 12 seconds later. Oke, okay, hari sudah pagi nih guys. Sesuatu kita mulai ya. Kita mulai melatih tubuh kita. Kita mau olahraga apa dulu ya? Di dalam sini ada alat olahraga nggak guys? Di sini cuma ada kardus ya. Di sini ada stick golf sih, tapi nggak bisa kita mainin guys. Kita pakai yang ada dulu ya. Wow, ini apa guys? Kita latihan pakai ini kah? Kita latihan terbang. Oke, okay, super letoy kardus terbang menuju yang apa? Menuju ke tak terbatas. Alah, nggak tahu guys, kesukaan mau apa guys? Ya, golf terbang guys. Wow, keren sekali ya. Kita sudah siap menjadi super wobbly kardus. Waduh guys, turun guys. Tidak. Oke, okay. Waduh, cuma pusing-pusing aja guys ternyata. Easy peasy. Sekarang kita mau lanjut lagi ya. Kita bawa dulu ini ya. Kita mau bawa ke sini. Sini kamu, diam kamu. Diam dulu gas. Woi, kamu nakal banget sih gas. Sini kamu. Oke, tadi kita mau. Aduh, gasnya nakal sekali gas. Kita dipengalin ke sini gas. Kita disuruh latihan berenang kah? Khusus gak bisa berenang. Woi, manusia Wubli tidak bisa berenang. Kita cepetin sampai disana lagi ya. Seru sekali ya. Tapi kan kita mau bermain bola dulu. Tapi sini ada lintasannya kah? Wow, dan lintasannya keren gitu sih. Kalau gitu kita sini dulu kah? Kita kesini dulu atau bermain bola dulu guys? Main bola dulu aja deh, ini terakhir aja ya. Kita mau melatih fisik kita. Lapangan bolanya itu di sini ternyata ya guys.
Indonesia. Oke, kita akan bermain bola. Kita akan bermain bola melawan diri kita sendiri. Kocak ini gosok. Kita ambil dulu kuy bolanya kuy. Masih 0-0 guys itu guys. Belum ada yang main soalnya. Sekarang kita akan menjadi atlet bola letoy. Kita ambil dulu bolanya. Bola, keluarkan bola. Bola, bola. Oke, mana bolanya? Wow, langsung keluar satu guys. Kita pecut lagi, bisa nggak pecut lagi? Pecut lagi. Ah, nggak keluar lagi guys. Kira-kira kalau keluar dua bola. Oke deh, kalau gitu langsung saja kita mulai. Kita masukin kemana guys? Kita masukin ke sini saja lah. Oke, lihat ini. Gosok sedang menggiring bola. Bung, bung, menggocek-gocek lawan. Bung, kita shoot dulu. Shooto, shooto, shooto. Shooto, gol, 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 gol. Udah segitu dong, ha. Easy peasy guys. Kita lawan hantu kayak ini. Aduh, cuacanya tiba-tiba hujan lagi guys. Gosok lagi seru main bola loh. Apa kita balapan aja guys? Kita balapan dulu yuk. Kita melatih kepekaan setir kita. Aduh, Gosok gak tau ngomong apa sih. Kita kan melatih fisik ceritanya guys ya. Dan balapan itu salah satu meningkatkan kekuatan fisik kita guys. Ini tadi kita mulai dari mana? Kita ambil dulu mobilnya di mana ya? Mobil balapnya ya. Mobilnya di situ guys. Kelihatan nih, kita parkirin di sini aja deh. Kita parkirin mobil amfibi di sini saja ya. Kamu jangan ganggu aku. Aku mau jadi pebalap Power Ranger. Oke, kita ambil dulu. Kita pakai mobil balap yang mana ya, guys ya? Mobil balap yang keren dong. Oke, kita ambil yang mana nih? Oh, kita ngobrol dulu ya. Sini, aku mau balapan. Oke, mobilnya warna apa? Warna hijau. Keren guys, seperti kita mulai guys. 2, 1, let's go. Oke, nyeng. Waduh, lumayan juga nih. Lintasannya lumayan seru guys. Kita mengitari bukit-bukit gitu. Waduh, mantap sekali ya. 12 detik, 10 detik. Oke, easy peasy. Kita ke kiri ya, jangan tertipu tuh guys. Tadi ada jalur lainnya. Sama aja nih ternyata nih. Ujung-ujungnya sama aja ya guys ya. Wow, ini ada tiang apa tuh guys? Ada kayak menara apa sih? Gak tau juga itu. Kita fokus dulu. Fokus balapannya dulu gosok. Baru nanti kita jalan-jalan. Kita kan mau jadi Super Power Ranger Letoy. Aduh, gosok kenapa ini? Ada orang guys itu guys. Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Balapan dulu, nanti dulu. Fokus dulu, fokus, 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 fokus. Oke, kita akan balapan dulu. Kita akan melatih fisik kita ya guys ya. Aduh, 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 stop. Oke, berhasil guys. Wow, ada ininya guys. Standing. Oke, lagi, lagi, lagi. Nyeng, lagi, guys, lagi, guys. Nyeng, hehehe. Loh, udah finish loh. Wah, sepertinya ini dua lap guys. Karena rintangannya sangat. Oh, ternyata bisa lewat sini. Sangat easy peasy. Lewat sini guys, shortcut guys. Nyeng, jalan tikus. Mantul, lanjut kita belok kanan dulu. Nggak bisa, nggak bisa. Gini aja, kiri aja. Kiri lebih aman, guys. Oke, belok kanan, belok kanan. Oke, nanti kita coba ajak ngobrol orang tadi ya, guys ya. Siapa tahu dia butuh bantuan kardus letoy. Oke, kita harus menang lagi. Belum pernah menang, guys. Khusus sama apa sih? Kita harus menang. Kita harus menang. Ayo, tuh guys, finish ya, guys. Udah kelihatan nih, hitam putih, guys. Let's go. Wadaw, kita standing-standing gimana. Terus kita ke sini dan kita berhasil finish. Yeah. Kita berhasil guys. Oke, selanjutnya kita mau kesana dulu ya. Kita mau samperin orang tadi. Mana tadi orangnya guys ya? Kita mobilin aja. Kita pakai mobil amfibi untuk menolong orang tadi. Orangnya tuh lokasinya kalau salah di balik bukit ini deh guys. Kita coba samperin ya. Ke sini ya. Sini ya. Oh betul guys, sini guys. Kita parkir dulu di sini. Oke. Apakah si abang itu lagi kehilangan sesuatu atau dia butuh bantuan apa gitu guys? Khusus nggak tahu juga. Kita lihat ya. Kita ajak ngobrol dulu. You've got to help me loh. Kenapa abangnya? Wah, lagi-lagi burung siangkul guys yang kemarin itu loh mencuri makanan kucing. Parah banget. Kali ini dia mencuri sandwich si abang ini guys. Kasian sekali. I need to keep up that hill. Oh, si burungnya dibawa ke sana, ke puncak itu. Oke, okay, if you get it for me, I will let you have some. Oke, okay. Kita akan dikasih sandwich kalau kita berhasil itu guys mengambilnya. Oh, dia nggak berani karena dia takut sama burung guys. Kita suruh ke atas sana kah? Kita pakai apa guys kalau ke sana? Mobil roket gitu, kita coba ya guys ya. Kita keluarkan mobil super kita. Mobil roket, kita lihat ya. Mobil roket, kita lihat ancang-ancang dulu. Oke, okay. 3, 2, 1. Kita naik ke bukit ini guys. Let's go. Oke, okay, masih kuat kah? Kuat kah? Kuat guys. Guys, kuat guys, mantap sekali guys. Oke, okay, dan kita ketemu sama burungnya. Kamu
butuh waktu guys, dia pergi guys. Aduh, hahaha. Udah gak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita bisa mendapatkan si sandwich ini lagi. Tapi khusus penasaran guys, kalau kita kesini kemana? Kalau ke tali ini kayaknya ke tali itu deh, kita coba lihat di map ya. Kayaknya ke tali yang pesawat jet itu ya kalau gak salah. Enggak juga ya. Wah, boleh juga nih, kita coba nanti ya guys ya. Kita coba ini dulu. Kita coba kesini dulu, di sini ada apa sih? Ternyata di sini ada ini guys, ada trampolin dan ada hadiahnya guys. Yeay, dapat hadiah. Hore, ini kita bisa main trampolin di sini. Aslinya kayak gini guys, jalurnya itu jalur trampolin. Tapi karena khusus pakai cara curang, jadi khusus langsung sampai ke tujuan. Khusus kan lagi jadi super kardus letoy. Toeng harusnya lewat sini guys tadi guys. Khusus terlalu cerdas ya. Oke, cepet. Kita antar dulu sandwich abang itu, nanti dia nangis guys, kasihan guys. Ini bang, sandwichnya bang. Oke. Wow, you should have a fat head for it. Iyalah bang, aku tidak takut ketinggian. Thanks for getting my sandwich, sama-sama. As promised, here is your... Waduh, kita dikasih apa nih guys? Dikasih topi sandwich guys. Asik, kita coba lagi kah? Kita coba dulu kuy. Kalau gitu kita ke rumah nenek dulu ya guys ya. Oke, kita tandain dulu di map. Dan kita akan menuju ke rumah nenek. Kalau nggak salah sih di sini rumahnya. Oke, let's go, kita cepetin ke sana ya. Oke guys, kita sudah sampai nih guys, kita sudah sampai ke rumah nenek. Kita mau numpang dulu, mau numpang berubah menjadi kepala sandwich. Ada ya guys ya, superhero kepala sandwich. Waduh, kita lihat ya, kepala sandwichnya kayak apa guys. Kepala sandwich, mana kepala sandwich guys? Lu ini ya. Waduh, ternyata kayak gini guys. Oh iya kan, kita lupa itu ya guys ya, di video kemarin kan Gosok mau menjelajah gua ya. Karena kita mau masuk ke gua, kita mau pakai topi yang ada lampunya. Berarti kita pakai topi ini dia. Oke, pahlawan gua akan beraksi kuy. Kita ke guanya kuy. Kalau nggak salah guanya di dekat itu deh, di dekat stasiun kereta guys. Kita coba ya, kita ke sini dulu. Stasiun keretanya kayaknya nggak jauh dari sini deh guys ya. Kita coba ke sana kuy, let's go. Waduh, masih hujan aja guys, masih hujan deras. Gak apa-apa ya guys, kita mau masuk ke gua, nggak masalah ya guys kalau hujan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mana guanya? Oh, ini guanya guys, sudah ada guys. Oke, kita turun dulu. Pahlawan Gosok sudah siap membantu. Teng. Apa deh, ngomong apa nih? Apa guys, kok dia tiba-tiba ngomong? Kesakitan kah? Oh, you are not a monster. Waduh, kita dikira monster guys karena pakai baju kartus kan. Lanjutnya apa? Sorry, I'm just a little scared. Dia ketakutan guys. I've been working on this cave for Halloween. Dia ngerjain gua ini buat Halloween guys. Tapi dia, wow, God, spook itu kayak apa ya guys ya? Kayak dikejar hantu atau gimana sih, nggak tahu. Pokoknya dia kayak takut dan kabur ke sini. Dan dia menjatuhkan senternya di dalam guys, dia nggak berani ngambil. Waduh, wow, kita disuruh ngambil senternya kak. Oke, aku udah siap banget dengan senter kepalaku. Let's go, kita mulai guys ya. A freaky flashlight, kita coba ya. Kita coba masuk dulu. Permisi, apakah ada orang? Harusnya sih nggak ada orang ya guys. Kalau kita matiin kayak gini guys, nggak terlalu gelap sih ternyata. Wah, ternyata mulai gelap guys. Kalau di sini nggak gelap, dan di dalam sini gelap bingit guys. Di sini ada pintu apa? Loh, itu senternya. Aduh, gimana sih kok senternya tinggal di situ bang? Bang, yaudah kita langsung aja ke sini ya. Oke, kita masuk ke gua ini. Permisi, jangan marah ya. Permisi. Apa tuh, ada apa di situ tuh? Walah, itu prank hantu guys, parah banget ini abangnya yang buat. Aduh, ada prank lagi nggak? Prank mana? Prank. Waduh, ternyata aku nggak takut, kamu kan bohongan. Oke, kita suruh cari cah. Apa itu? Ada zombie juga guys. Gosok kaget beneran guys. Aduh, Gosok kena jumpscare zombie. Ampun bang. Udah bang, stop bang. Ampun lah. Wah. Oke, kita masuk dulu. Wow, apa ini? Wah, ada monster laba-laba. Oke, Ya. Silakan. Kita kemana lagi sih guys ya? Jalannya kok kayaknya nggak berhenti-berhenti nih guys. Jalannya kemana sih? Wow, ada laba-laba lagi nih, sekali laba-labanya. Udah, stop. Aku mau ambil senternya aja.
kirain apa, ternyata bebek kuning mata merah. Keren, kamu serem ya Bang Yo. Serem ya Bang Yo. Oke, kita coba cari di sini ya. Cari jalan keluarnya Kak. Permisi. Permisi, apakah... Oh, ini dia lampunya guys. Yeay, kita dapat senternya guys. Nanti kita bawa ke abang itu ya. Loh. Oh, bener dong di sini guys ya. Bener ya. Bener dong, masa salah guys. Yeay, berhasil guys. Kita sudah berhasil menjelajah gua ini. Iyalah, aku berani lah. Kita coba dapat kepala bebek, tapi kepala bebek yang jahat gitu guys. Kita cobain lagi kah? Kita berarti harus pulang dulu kah? Atau ke rumah nenek aja ya guys ya. Atau ke rumah nenek aja deh. Ke rumah nenek. Kita let's go. Oke, sudah sampai nih guys. Kita cobain dulu kuy. Kita cobain kepala bebek yang matanya merah gitu guys. Mana ya? Oke, kepala bebek, kepala bebek, kepala bebek. Bebek gimana bebek? Bebek, ini deh guys. Waduh, wah, ternyata cuma ini. Cuma mulut sama bibirnya doang guys. Gosok ditipu guys. Oke deh, kali ini Gosok mau coba ini ya. Kita mau coba jadi supir taksi lagi guys. Khusus penasaran kalau kita ambil job yang di kota gimana ya, apakah rutenya lebih ekstrim guys. Kita lihat ya, kita pakai dulu celana taksinya. Celana taksi di sini. Oke, kuy, kita ke kota dulu kuy. Kita akan menjadi supir taksi di kota Wubli dekat rumah Gosok ya. Kita langsung ke sana aja ya. Let's go. Jadi supir taksi di dalam kota Wubli. Langsung aja guys ya, kita ajak ngobrol si abang ini. Permisi bang, aku mau kerja di sini dong. Hey, come help with me. Oke, aku akan bantu kamu. Kita accept dulu guys. Oke, kita mulai guys. Kita akan menjemput pasien. Kita akan menjemput penumpang di sini guys. Wow, sangat dekat sekali. Kok kayaknya sudah pernah ya guys ya. Kita coba aja deh. Kita antar kemana kali ini? Kita antarnya ke... Waduh, ke sini kah? Ke toko apa ini? Oh, ke stasiun TV guys. Dia artis kayaknya guys. Oke, penumpang kedua kita jemput di depan sana. Apakah ada seseorang di depan sana? Wah, ada tiga guys. Wow, kalian mau kemana? Ke bendera hijau di sana. Di mana guys ya itu ya? Apakah itu teman bermain? Kayaknya bukan guys. Kalau gitu dia mau ke mana? Ke ini ya? Oh, dia mau beli furnitur guys. Oke, lanjut kita jemput penumpang ke tiga kita. Di sana ada apa ya guys ya? Di sana ada tiga orang. Tiga orang di sini. Kita lihat ya, apakah ada tiga orang. Wah, ternyata cuma satu orang guys. Sudah nggak apa-apa ya. Kita antarin ke bendera hijau itu kalau nggak salah di daerah burger kali ya, atau pizza guys. Aduh guys, ngapain kayak gini guys? Sabar. Aduh, gimana guys ini guys? Aduh, ini jalan buntu guys. Aduh, maaf ya penumpang. Aduh, mobilnya rusak. Mobilnya jadi lemot guys. Sudah gak apa-apa ya guys ya. Oke, kita lanjut di sini. Kita antarin penumpang kita ke mana ya? Ke sini ya. Oh, dia mau nonton bioskop ternyata. Oke, kita jemput lagi penumpang ke empat kita. Loh, kok kayak dari rumah Gosok itu guys. Kita lihat ya. Itu depan rumah Gosok ya enggak sih? Ini kan rumah Gosok guys. Oh, bukan rumah Gosok, ternyata dia di depan rumahnya sendiri. Aduh, Gosok parah banget. Oke, selanjutnya kita ke sini ya. Oke, ke bendera hijau lagi. Aduh, rumah Gosok ditabrak sendiri. Ini gimana guys, mobilnya hancur guys. Lah, malah jobnya failed guys. Orangnya guling-guling guys, dia nangis guys. Aduh, dia nangis guys, kasihan sekali guys. Aduh, maaf ya bang ya. Aduh, kalau kayak gini Gosok ngapain lagi guys. Gosok sudah gagal menjadi superhero. Gosok gagal menjadi supir taksi letoy. Aduh guys. Kita main ke air aja kah? Di air sana ada apa ya guys ya? Waduh, lagi hujan deras. Lagi udah kita main pesawat aja nih. Main pesawat aja kuy. Kita ke pantai kuy. Kita ke pantai atau ke pulau sana guys. Gosok gak tahu juga sih mau kemana. Oh, kita ke museum aja guys. Gosok belum pernah main ke museum soalnya. Terakhir kali kan Gosok mau setor ke museum gagal terus ya guys ya. Kita mau ke museum dulu. Museum di mana? Museum kalau salah sih di sini. Kita lihat. Ini apa? Ini museumnya guys. Langsung aja kita terjun payung. Duar. Aduh, Gosok parah banget. Kita masuk
Khusus mau coba kenalan sama yang punya museum ini. Khusus penasaran sih gimana cara ngumpulin artefak-artefak itu ya guys ya. Masih banyak sekali artefak yang belum kita kumpulin soalnya. Kita masuk dulu, permisi. Sorry, I've seen anyone come. Loh, kok boleh back? Apa sih guys, gak tau maksudnya apa ini. Aduh, ini apa guys? Wow, apa ini? Woi, this toxic waste barrel. Apa buat apa ini maksudnya? Oh, apakah itu artefak guys? Khusus gak tau juga sih. Wow, banyak sekali tempat artefaknya guys ya. Gimana kalau di video berikutnya kita akan berburu harta karun guys? Kalian setuju? Nah, setuju dong. Oke deh, sekian dulu ya guys video Gozox main game Bubbly Life kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bye.